Redmi 90, handphone entry level yang spesifikasi dia macam mid-range punya phone. Dalam video kali ni, kita nak kupas tentang Redmi 90, handphone mampu milik yang sangat-sangat sesuai untuk digunakan oleh kita untuk PDPR ataupun kelas online. Saya Adam daripada Askar Tech. So sebelum kita start, aku just nak inform dekat korang semua, sebenarnya aku nak buat giveaway untuk phone ni, Redmi 90, kalau channel ni boleh reach 2000 subscriber sebelum bulan 3 ni. Jadi siapa yang nak join boleh check out link yang aku bekalkan dekat sini dan join dekat sini. Sebelum apa-apa kita nak start, aku nak inform yang aku sebenarnya anggap Redmi 90 ni adalah satu phone yang very well made. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab pada tahan harga RM599, handphone ni menawarkan banyak spesifikasi yang sangat-sangat bagus. Sebagai contoh, dengan Snapdragon 662 yang lancar, bateri kapasiti sehingga 6000 mAh dengan 18W fast charging. Tak dilupakan juga dibekalkan dengan 6.53 inci display dengan IPS LCD sehingga 400 nits, ditambah dengan Corning Gorilla Glass 3. Dan korang boleh dapat 4 kamera setup dengan main kamera 48MP dan 8MP selfie. Tak dilupakan dengan 8MP ultra wide dan 2MP makro dan depth sensor. Selain daripada itu, apa yang bestnya dengan phone ni, Xiaomi masih lagi bekalkan dengan headphone jack dan mempunyai stereo speaker yang sangat memuaskan. Jadi semua ini hanyalah pada tahan harga RM599. Tapi macam pernah dengar je spek-spek ni semua kan? Actually Redmi 90 ni orang kata kembar dengan Poco M3. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab semua spesifikasi dia ni, aku kata senang cerita, adalah sama macam Poco M3. Beza dia dengan Poco M3 hanyalah pada kamera dia. Dia ada extra 18MP ultra wide dan juga design dia yang berbeza. Yang lain semua aku boleh kata aku semua rasa macam lebih kurang sama je dengan Poco M3. Aku actually very very impressed dengan phone ni kerana build quality dia yang sturdy dan bulky, walaupun dia diperbuat daripada plastik frame dan juga plastik back dengan hadapan kaca Corning Gorilla Glass 3, tapi kita tak rasa macam phone ni adalah phone yang murah lah. Bagi waktu aku cakap dia very well made, dia tak rasa macam phone plastik yang sangat murah tapi orang kata tak adalah nampak premium sangat. Diteruskan juga dengan belakang punya design yang ada lurah macam ni, sangat kesat di tangan dan korang tak rasa macam nak jatuh lah kalau pegang phone ni, dengan tulisan Redmi dekat bahagian belakang ni. Tak dilupakan juga dengan permukaan yang melengkuk di bahagian bucu-bucu dia, adalah sangat-sangat selesa dipegang. Xiaomi masih mengekalkan headphone jack 3.5mm dan stereo speaker untuk phone ni. Tak dilupakan masih lagi ada IR blaster yang boleh digunakan sebagai remote control untuk aircon, room TV dan sebagainya untuk memudahkan pengguna-pengguna. Dari segi kemudahan, phone ni dibekalkan dengan face unlock dan fingerprint unlock di bahagian kanannya, yang mana memudahkan kita especially dalam keadaan pandemik sekarang yang kita pakai face mask lah. Dan MIUI 12 yang berasaskan Android 10 adalah sangat-sangat user friendly dan notification yang simple dari segi UI yang senang difahami. Walaupun sebenarnya sikit je, tapi aku memang perasan lah, so aku akan mention lah dekat sini, especially kalau ke kiri untuk bahagian Google update tu dia agak laggy sikit. Dia tak, tapi dia punya lag tu aku boleh faham dan aku boleh terima lah sebab dengan harga RM599. Dan apa yang kurang best lagi dengan phone Redmi 90 ni, kalau korang perasan, kalau korang install apa-apa aplikasi, tiba-tiba nanti akan ada satu macam ad ataupun iklan neka dekat depan sebelum korang tekan install tu. So hidden advertisement yang dibuat dekat dalam Redmi 90 ni bagi aku macam kurang sikit lah. Macam samalah macam kita tengok video, tengok TV, tiba-tiba masuk iklan, macam tu lah yang aku rasa lah. Tapi bagi aku, aku faham untuk cut cost untuk buat phone ni, dia terpaksa macam tambah-tambahkan iklan untuk aplikasi-aplikasi supaya dia boleh cut cost dan dapat sikit sponsorship untuk kurangkan harga phone ni. Aku faham.
So aku boleh terima dengan tu sebab harganya murah dan iklan tu tak adalah macam mengganggu sangat. Untuk dari segi bloatware dekat dalam phone ni, aku nampak yang dalam phone ni diorang dah pre-install dengan macam-macam app, macam game dan sebagainya. Tapi bloatware-bloatware ni semua kita boleh just uninstall sebab dengan harga yang murah tak adalah rasa affected sangat dengan bloatware ni, kita just uninstall lah. Dari segi performance pula untuk phone Redmi 90 ni, bagi aku price to performance ratio dia pertahan harga RM599, ini adalah antara phone yang performance dia terbaik pertahan harga RM599. Untuk phone yang harga bawah RM600 ni, kita selalu expect dia akan ada bagi, ada lag sikit-sikit kat sana sini kan. Tapi untuk phone ni walaupun dia ada lag sikit, yang sikit tu aku cakap sangat-sangat sikit. Kalau korang yang dah biasa pakai phone yang laju macam yang pakai 120Hz display, mungkin korang boleh perasan macam akulah. Tapi kalau macam orang yang tak biasa pakai, macam orang yang pakai dari entry level nak upgrade ke entry level phone sama juga, mungkin korang takkan perasan lag tu. So bagi aku tu kan satu kekurangan untuk orang-orang macam ni, tapi aku just mention sebab aku perasan benda tu. Dari segi performance, walaupun phone ni entry level punya phone, dia masih lagi boleh main game PUBG ataupun Mobile Legend dengan lancar, tapi dia punya grafik punya setting tu tak boleh tinggi sangat lah. Macam mana pula dengan kamera? Dekat sinilah yang membezakan antara Redmi 90 dengan Poco M3 dengan penawaran kamera yang lebih, iaitu 8MP ultrawide di bahagian belakang. Tak dilupakan juga dengan main sensor 48MP dan juga dua lagi kamera 2MP depth sensor dan makro kamera. Secara keseluruhannya aku nak cakap yang phone ni boleh ambil gambar kamera yang okey bagi aku, memadai, dan pada tanda harga dia aku sangat-sangat berpuas hatilah dengan gambar yang dapat dihasilkan. Dengan selfie kamera 8MP yang mana kita boleh gunakan untuk buat video call ataupun untuk buat conference call untuk belajar. Okey, tadi masa awal video ni aku cakap yang phone ni adalah sesuai untuk digunakan untuk PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun kelas online. Kenapa aku cakap macam tu? So untuk PDPR ataupun buat kelas online dekat rumah, apa yang kita perlukan kuliskan adalah satu, skrin dia yang besar untuk memudahkan proses pembelajaran. Nombor dua, bateri yang tahan supaya kita tengah belajar ataupun tengah kelas tu taklah tiba-tiba tablet ataupun phone mati secara tiba-tiba. Kamera selfie especially yang bagus untuk buat video call. Stereo speaker supaya kita boleh dengar cikgu ataupun cara kita mengajar dengan jelas. Headphone jack sebab kadang-kadang mungkin kita tak nak mengganggu orang di sekeliling, kita nak pakai headphone untuk kita dengar, dan bukan semua orang ada Bluetooth ataupun wireless headphone. Juga dari segi performance supaya kita boleh terima data dan kita boleh tengok apa aplikasi yang ditunjukkan oleh cikgu ataupun lecturer ataupun yang pengajar tu dengan lebih lancar supaya tak mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Dan juga dari segi mobility, maksudku mobility tu benda tu senang nak bawa di mana-mana supaya korang boleh belajar di mana-mana, dekat atas meja ke, korang nak belajar dekat dalam bilik ke, nak pergi kat dapur ke, set up dekat dapur ke, dekat ruang tamu ke, nak set up supaya dia lebih mudah. Tapi aku cakap Redmi 90 ni juga sesuai untuk mana-mana mereka dan mungkin setengah-setengah orang tu smartphone dia tak cukup kuat untuk proses pengajaran dan pembelajaran dan nak upgrade dekat entry level phone. Sebab tu lah aku nak suggest phone Redmi 90 ni untuk orang-orang yang macam ni. Kita buat perbandingan sikit. Untuk tablet yang paling murah dan berbaloi pada tanda harga dekat RM500 macam tu, kita ada T-Class P20HD. Kalau kita buat perbandingan antara tablet ni dengan phone ni, kalau kita perasan, dia mempunyai skrin yang besar, okey, dia menang kat situ dengan 10.1 inci berbanding dengan Redmi 6.53 inci. Bateri dia 6000 mAh, sama besar. Dengan dia punya skrin yang besar, dia akan drain lagi banyak bateri. Kamera dia kat sini Redmi 90 menang. Teruskan dengan stereo speaker, dua-dua pun ada. Headphone jack dua-dua pun ada. Performance tablet ni pakai Uni SoC SC9863A. Apa tu? Korang tak pernah dengar, aku pun jarang dengar juga. Tapi untuk Redmi 90 ni Snapdragon 662 dan obviously Snapdragon 662 ni memang performance dia lebih bagus lah daripada chipset yang kita jarang dengar ni. Dari segi mobility juga, kalau kita compare kan, dua-dua pun mobile, cuma ni besar sikit, ni kecil sikit.
Dan kalau contoh korang tersangkut dekat mana-mana nak gunakan tablet dengan phone, aku rasa phone tu macam lebih sesuai. Tapi aku bukanlah nak cakap yang tablet ni tak bagus untuk PDPR, sebab sesetengah orang memang perlukan visual tu yang besar untuk belajar dan senang faham. Tapi mungkin sesetengah orang boleh pakai hanya phone saja untuk belajar dan memahami apa pembelajaran tersebut. Bergantung kepada kehendak masing-masing. Kelebihan tablet dekat sini adalah dari segi visually dia memang lebih atraktif untuk belajar lah, masing-masing punya preference. Tapi aku nak cakap dekat sini, kalau dari segi performance, harga price to performance, kalau korang bezakan RM500 lebih dengan RM600 lah, dengan kamera yang lebih hebat, dengan performance yang lebih baik, aku nak kata yang memang obvious kita nampak Redmi 90 ni adalah lebih baik daripada tablet tersebut. Inilah pendapat aku, yang mana aku nak kata Redmi 90 ni adalah sangat sesuai untuk PDPR musim-musim COVID sekarang ni. Tenang cerita, aku nak cakap yang Redmi 90 ni is a very well made phone dan value for money. Jadi aku harap video ni membantu, dan kalau video ni membantu dan memberi manfaat dekat korang, aku harap korang boleh sumbangkan satu like dan subscribe dekat channel ni, dan jangan lupa share sekali. Okay guys, sekian saya Adam pada Askar Tech. Assalamualaikum dan salam sejahtera.